Ratuku mati guys. Warden, kamu kan bisa lompat tembok, Den. Kenapa kamu jebol tembok, Den? Dah, ratuku semoga berhasil masuk ke sini. Ya, lewat tembok ini. Sudah, Bang ya. Semoga ratuku nggak condong ke Archer Tower ini. Tapi kemana, Bang? Semoga ke sana terus arahnya ratuku. Sudah, aku jebolkan WB di sini. Untuk apa? Bukan mengeluarkan ratu, tapi menggabungkan ratu sama pasukan. Jadi aku memasukkan pasukan lewat sini. Turun jam spell di sini, langsung gas ulti warden dan ragi spell mapan ngadepin monolit. Wih, ngeri. Ngeri, Bang ya. Pokoknya kalau pasukanku dan ratuku berhasil semuanya bersatu ke satu titik yang sama, yaitu apa, Bang? Pusat base, maka base ini ketar-ketir. Ya, maka base ini ketar-ketir. Lah ratumu enggak ketar-ketir lawan ini, Bang. Insya Allah yang terserang ini bukan ratuku, tapi pasukanku. Kalaupun ratuku yang terkena serangan, pasukanku tunggu mendekat sedikit, langsung ulti warden. Kebal semuanya nanti, Bang ya. Kelas. Lah yang di luar siapa yang ngurusin, Bang? Raja Barak Witch. Vale. Kenapa witch-nya enggak dipakai masuk, Bang? Kan witch-nya sekarang lagi naik level, Bang. Karena witch itu kelemahannya adalah menghadapi inferno multi dan pertahanan-pertahanan yang sifatnya area splash. Makasih Ali Engger ngamuk gak du? Yo iba ngamuk. Vale. Walaupun witch-nya max, ya. Tapi kalau skeletonnya mati, buat apa max? Oke, Bang. Skeletonnya kan bertambah jumlahnya. Iya kan? Tapi buat apa wong skeleton itu adalah makhluk ringkih, Bang ya. Kena pertahanan area splash langsung mati banyak. Enggak hanya banyak, mati semuanya. Terus akhirnya witch-nya apa, Bang? Enggak segera mengeluarkan tuyulnya. Ya udah witch-nya kena serangan, mati. Jadi main witch itu cocoknya rekomendasinya, Bang ya, untuk menghadapi inferno single, untuk menghadapi monolith karena dia juga targetnya single. Itu cocok. Nah, tapi karena ada inferno multinya, karena ada inferno multi 2 ini loh, Bang. Coba ini inferno single semuanya gitu, Bang ya. Walaupun ada ketapelnya di sini, Bang, aku berani nekat pakai witch masuk ke dalam. Aku pengen ngetes kekuatan witch level max. Pale. Halo Ujeng doang, selamat datang. Sambil ketik tanda seru 75 biar dapat star gratis gila. Aku budal loh. Hi. Oke, ragenya aktif. TH dalam kondisi rage spell kelas. Terjadi kekelasan ya guys. Makasih Renhar Semuledu ya, 10 bawa healer 4 apa 5? 4 aja, Bang. Vale. Oke, pasukanku sudah habis, enggak masalah.
Ayo tuh ratu, ambilin wargen tuh beban. Ratuku mati. Ratuku mati, guys. Warden, kamu kan bisa lompat tembok, Den. Kenapa kamu jebol tembok, Den? Den, masya Allah. Jan Warden. Den, kamu tadi kan habis lompat tembok. Kok sekarang jebol tembok lagi? Nah, aku gak paham sama Warden. Gak paham blas aku, bang. Selamat ulang tahun, Cedu. Ulang tahun setiap hari. Makasih Kevin, pale-pale. Den! Terus, mana lagi? Mana lagi, mana lagi, mana lagi, mana lagi? Hunter pun nganggur. Buang. Buang. Kelas. Udah bang ya. Jadi aku nanti ngekliknya adalah di ujung bagian dalam. Sudah. Nanti semuanya kena bang. Inferno, Klan Kastil, Inferno. Udah ya, semuanya kena. Terus ini tembok bolong. Ya, itu base bolong, base bolong. Mungkin ini aslinya adalah barak. Berarti bang ya, berarti aslinya barak mungkin. Berarti aku gak usah bawa WB. Hero ku langsung taruh sini aja sama ratu. Sudah. Ngobrak-ngabrik base ini. Ya, sedangkan sejak awal mesin ketapel ku sudah aku gunakan untuk mencuri area ini. Makasih Renhar Sumule. Hari-hari sekali download. Sepil VPN buat downloadnya bang Duun. Halah gak ada, pale-pale. Sudah. Ya, udah ya. Akhirnya nanti aku turunkan pasukan dari sini bang. Larinya pasukan aku langsung bisa fokus ke sana. Shred ke Expo. Ya kan? Kalau untuk Expo yang ini harapanku dihancurkan sama ratu. Ya. Udah bang ya. Biar apa bang dihancurkan sama ratu bang? Biar nanti kalau ada Hoku yang menghajar kipas, larinya Hok setelah menghajar kipas, kan ada yang ke Expo dan ada yang ke TH. Lah yang dari Expo bang, kan ada yang ke Builder dan ada yang ke Expo yang ini kalau ini belum dihancurkan. Ya kan bang?
Maka dari itu, biar larinya pasukan Hawk setelah mengajar Xbo ini, itu nanti ada beberapa yang ke TH juga untuk membantu, maka dari itu Xbo ini harus dihancurkan. Lah kalau Infernya sudah hancur sejak awal, Bang, dengan permainan sekali download. Menengap, hih, berangkat. Ya, Infernonya belum hancur, guys. Ya, sayang sekali Infernonya belum hancur. Enggak apa-apa. Jangan disesali, guys. Oke. Inferno multinya ding. Good. Racun TH GG sekali. Good. Minko masih boleh main. Jangan mangap nambah damage. Ya. Halo 2500 mata. Sambil ketik tanda seru 75 guys ya, biar dapat star gratis. Pale pale. Sampai jam berapa, Duk? Lama, Bang, lama. Tontonin aja, Bang ya, tontonin aja. TV. Good.
Aku setar ratu dari mana, Bang? Dari sini. Tapi sebelum aku turun ratu, aku turun WB dulu dari sini. Kenapa, Bang? Biar WB ku larinya ke sana. Sementara itu, ketika WB ku auto, apa? OTW jalan ke sana, kena serangan pertahanan ini. Akhirnya WB ku mati. Matinya di mana, Bang? Di sini. Memperlebar tembok. Akhirnya ratuku yang aku turunkan dari sini nanti bisa dengan mudah masuk ke dalam base ini. Jedar. Pale-pale ojo omong ae, bantu share, guys. Sudah, guys ya. Seperti itu, guys ya. Sudah. Lanjut, ratuku akan auto jalan ke sana. Kenapa, Bang? Karena bangunan yang ada di balik tembok ini, Bang, itu semuanya tidak terjangkau sama My Queen. Makasih Rohman Andika. Oh, tenan. Pokoknya semoga ratuku enggak nyamperin bangunan Wiza Tower pale-pale atau bangunan gentong. Karena kalau sampai ratuku nyamperin bangunan itu, Bang, waduh, aku takut ratuku nanti enggak mau ke arah sana. Takutnya seperti itu. Wes, anggap aja ratuku berhasil ke arah sana. Ya, sudah, Bang ya. WB kedua nanti kita gunakan turun di sini, Bang. Jebol temboknya si ini, Ekbo U. Tentunya aku sudah turun pasukan biar pertahanan sibuk menyerang pasukan. Akhirnya WB ku bisa OTW jebol temboknya Ekbo U. Dar! Apa yang terjadi, Bang? Yang terjadi, WB ku yang terakhir alias WB ketiga yang aku turunkan dari sini, maka akan jebol tembok yang ini. Yang mana, Bang? Yang ini. Dar! Tembok yang ini, Bang. Yang dijebol. Nah, tembok yang ini. Nah, biar apa, Bang? Biar pasukanku ada yang masuk ke pusat. Catat. Aku nurunkan WB terakhir kalau ratuku sudah mencuri bangunan ini. Kalau ini belum dicuri, maka WB ku yang ketiga nggak bakal mau mentarget tembok yang ini, tapi bakal mentarget temboknya si Ekbo U. Paham, guys? Paham. Udah, guys ya. Akhirnya ratu sama pasukan bersatu semuanya ke arah sana. Jam spell aku turunkan di mana, Bang? Di area sini. Kenapa, Bang? Biar bisa segera serang balik ini. Karena kalau nggak aku turunkan jam spell di area sini, bisa jadi pasukanku yang buntu di area sini akhirnya keluar lagi ke arah sana. Apa yang terjadi, Bang? Cuman muterin elang. Makasih Febriza ngap. Tes war tanpa pasukan udara. Berani nggak? Pale-pale nggak? Pale-pale. Karena kalaupun aku berani ngap ya, aku cuma dapat pujian dari kalian dan itu semuanya tidak bikin aku kenyang. Pale-pale. Enak, Bang ya. Dah. Lantas pasukanku lompat menyerang elang. Setelah itu, siapa yang ngajar TH, Bang? Aku tidak tahu. Semoga saja ada yang nanti menyerang TH. Ngono, ngap. Siapa yang menyerang TH, Bang? Yes, aku nggak tahu. Aku nggak tahu, Bang. Entah Royal Champion, entah pasukanku. Kalau pasukan nggak kuat. Kemungkinan Royal Championku, Bang, yang menyerang TH, Bang. Ya, kemungkinan. Duh, udah pernah ketemu kelancarnya berapa kali? Lupa aku, Bang. Terus nggak terhitung, Bang. Mati, B. WB berikutnya nanti dulu itu dia. Good. Good.
asinku ya good. Good. Royal Champion jangan keluar Rabe, beban. Kok bener ngap ya? Yang menyerang TH adalah Royal Champion. Betapa kelas sekali bang aku bang. Kok bener bang ya? Mati B. Good. Weh, tornado keluar di sana. Makasih R. Yulianto, semoga limit jangan bang. Pale. Terus ya. Dan Warden maju, Warden beban. Warden gak maju-maju, guys. Beh, Warden gak maju-maju. Good. Berkelas, guys. Berkelas, guys. Berkelas, guys.